Hamparan tanaman padi yang telah menguning menjadi pertanda siap panen dan membawa keberkahan bagi para petani. Sebagai bentuk rasa syukur, kelompok tani Daren Andung, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melaksanakan panen raya varietas unggul Impari 36. Lahan yang siap panen saat ini memiliki luas sekitar 4 hektar. Namun untuk tanamannya, dengan cara jajar legowo 2 banding 1. Sementara luas lahan mereka keseluruhannya sekitar 40 hektar. Dengan motivasi para petani dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas padi yang dihasilkan tentu dapat mendukung program pemerintah, yakni menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan dalam upaya mencegah stunting. Dengan adanya panen tadi, kami untuk menjaga kedaulatan pangan di Indonesia itu betul-betul terwujud, bisa-bisa nanti bisa ekspor ke luar negeri, terutama untuk menjaga stunting yang selama ini program Bapak Presiden, kami bulan Oktober tahun 2022 ini sudah menanam varietas yaitu namanya varietas Nutrijing. Dengan berasnya nanti namanya adalah berasnya adalah varietas untuk bayi stunting. Sugiman menambahkan panen ini sebagai upaya mencegah stunting serta menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan yang bisa diwujudkan dengan panen raya. Dirinya berharap Kabupaten Sambas maupun Kalimantan Barat semakin maju dan berkembang. Dari Sambas, Zainuddin Pon TV memberitakan.